Kembali lagi di Rap Distanter. Ya, di video kali ini kita kedatangan box nih guys, nih dari iPhone. Kita mau unboxing sebuah paket asik dari iPhone karena saya adalah brand ambassador anjay, ngeri sekali. Oke guys, di support sama iPhone ini guys. Ini juga pengetesan studio baru saya. Anjay, studio baru, bray. Garasi, biar kayak YouTuber ya, garasi-garasi zaman. Iya kan? Biar kayak YouTuber-YouTuber. Tapi kan kalau YouTuber-YouTuber bagus ya. Kalau ini kan low budget gitu ya. Low terbatas. Iya, pokoknya seadanya aja. Nanti ini belum kelar ya sebenarnya. Nanti dikasih apa ya? Gambar-gambar lah, kasih banner-banner, abis itu dikasih graffiti mural. Pokoknya dikasih ornamen lah ya, mantap jiwa ya. Ini dites dulu soalnya baru ini genteng ya kan, sama ini GRC, dikasih GRC gipsum. Gentengnya juga pakai spandex ya. Ini juga masih ada sisa-sisa spandex. Ini kita bongkar pakai sisa spandex ya. Nah ini dia, langsung aja kita keluarkan satu persatu. Ini adalah stok iPhone untuk beberapa bulan ke depan. Nah, ini dia ya. Sama gue mau ngetes produk dari iPhone dulu. Ini ada cleaner polish. Langsung saja ya, cleaner polish. Ini gunanya untuk buat pokoknya mengkilapkan motor Anda. Ya, dry multi surface cleaner slimy finish. Nah, iya kan? Respect abangku. Nah, yang kedua ini kita ada Red Chain Road. Ini konon katanya sakitnya karena digunakan. Gitu. Ini konon katanya chain loop tapi berwarna merah gitu ya, Bro. Coba kita tes setik ya, Bro. Iya benar sekali, Bro. Kayak pilok, Bro. Ngapain beli rantai merah ya? Si katup ya. Mending dipilok aja. Mending di. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada chain cleaner. Nah, chain cleaner. Ini adalah chain itu rantai, cleaner itu clean. Jadi pembersih, Bro. Pembersih rantai. Pembersih. Lanjut, kita ada radiator liquid. Nah, ini radiator bisa liquid. Bisa buat vape. Iya juga ya, iya ini radiator liquid ya guys ya, jadi liquid juga butuh radiator, radiator juga butuh liquid ya guys ya. Anti corrosion teknologi, terbaik nih ya guys ya. Ini sebenarnya karena si Tania itu sering overheat kalau dipakai macet, ternyata abis pakai ganti oli iPhone yang R4000 RS udah kagak dong. Kagak apa namanya, overheat. Gua pakai wheelie long wheelie nggak overheat, biasanya overheat. Baru ganti olinya aja udah respect, apalagi pakai ini. Mau macet aman, asik. Langsung barang selanjutnya kita ada iPhone R2000 RS ya, R2000. Nah ini wangi strawberry. Buat motor siapa? Iya. Buat motor kapi. Wah, motor kapi pakai itu. Motor kapi aja pakai ini, Jo. Ini mesin tarik aja pakainya iPhone ya. Jadi dulu tuh pertama kali si kapi punya motor, itu gua pakai oli samping yang enggak jelas itu pokoknya dah. Yang oren-oren. Iya, iya. Kok nyebut merek lu? Maaf. Pokoknya itu yang bentuknya oren. Sama aja ya. Sama aja. Iya. Nah, sekarang karena itu rasa jeruk, kita ganti rasa strawberry. Ternyata rasa strawberry lebih cocok guys. Jadi setelah yang itu mesinnya rusak semua tuh, diganti baru mesinnya, langsung pakai oli yang ini, oli sampingnya ini R2000 RS iPhone dari dulu sampai sekarang. Nah, mesinnya masih awet walaupun sakitnya karena diguna-guna. Sama saya Ramadhan Yadi. Oke, kita sudah ini unboxing box selanjutnya. Ini juga masih tentang perolian. Iyalah, emang perolian ini. Unboxing lagi kita, guys. Selanjutnya ini masih di radiator liquid ya.
Tadi kan 2, nah sekarang ini 2. Jadi kita punya 4 radiator liquid. Terus kita punya ini yang racing, langsung keluar yang racing ya. Ini stroke 4 10W40. Ini ada Red Bull-nya. Ini Red Bull certified. Emang iya. Official partner. Guys, MotoGP Rookies Cup. Ini mantap ini. Setara motul yang paling mantap apa motul paling mantap? 300P. Ah ya itu. 300P ini. Yang warna merah. Ini dipakai sama tim-tim balap ya. Tim balap ini The Boiler ya kalau enggak salah itu tim balap balap drag pakainya ini, guys. Karena drag kan walaupun sebentar doang gitu, beberapa detik, tapi harus partnya yang bagus-bagus gitu, guys. Kalau nggak bagus-bagus, meleduk mesinnya. Jadi pakainya ini. Nah, kenapa cuma satu ini? Karena ini gue cuma pengen nyamain warna. Iya, ini gue ngincer ini ya doang, mau nyobain doang, sama nyamain warna ini buat di motor mana. Nah, nanti kan aja ini. Warna ini pokoknya, warnanya biru gini. Kelihatan gak sih? Gak terlalu ya? Jadi hitam kalau di kamera. Iya, hitam ya. Jadi pokoknya ini biru, biru dongker ya. Biru dongker. Ini bakal diaplikasikan di motor mana? Komen di kolom komentar, asik. Ini juga racing. Nah, ini fork juga ini racing fluid. Nih. Kalau ini fork fluid. Nah, ini fork fluid ini buat shock. Nah, itu kan ini kan si Cece udah pakai real jam tuh. Tapi kan real jam ya real jam. Kurang empuk lah ya, kurang empuk. Jadi gue pengen coba pakai fork fluid ini di shock real jam, apakah bisa menjadi empuk seempuk original KTM. Bismillah deh kan ya. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu ya kan. Ini juga certified ini MotoGP Rookies Cup ya, official partner. Jadi MotoGP pakai oli shocknya iki. Jadi kalau dipasang ke ini, insya Allah mantap. Oh, yeah. Tapi nanti kita kontenin juga ya, kita bikinin video juga nih, nyobain ini di shock real jump. Kalau enak, recommended sekali. Tapi ya udah MotoGP cok, gimana nggak recommended? Harus recommended. Harus recommended ini udah MotoGP. Ya ini selanjutnya ini ada Epon R4000 RS, ini yang gue pakai di CC, di Tania, terus ya. Udah cuma itu doang. Nanti di pulsar gua ya. Nanti di pulsar gua juga pengen pakai ini. Ini 1 liter 10W40 synthetic plus ya. Ini udah ester high protection. Nah, katanya ester ini pas gua main ke kantornya, kantor Epon, ester itu bahan dari oli yang sangat mantap gitu. Ya udah gitu aja. Ini ada 6 biji ya. Mantap lah ini, 2 buat Tania ya kan, 2 buat stok CC, buat pulsar, 2 buat siapa ini? Percaya. Buat stok, nah ini ada banyak stiker, padahal gue banyak banget stiker, kirim lagi ya stiker ya. Biar ini bang, buat nutupin ini bang. Iya udah, satu-satu ditempelin, apa namanya? Vandalisme pakai stiker. Vandalisker. Okay, guys, videonya sampai sini aja. Gua sudah selesai mengunboxing stok Epon untuk beberapa bulan ke depan. Ya stoknya lumayan banyak, ada chain cleaner lah, ada chain loop, ada oli samping, ada oli shock, oli racing, ada oli 10W40 R4000 RS, terus ada radiator coolant, mantap. Kalau mau order bisa langsung ke officialnya di Shopee ya, Shopee officialnya si Epon ini, biar terpercaya ya kan keasliannya. Kalau gue biasanya ya lewat Shopee kan. Shopee udah paling mantap, Shopee-nya nih, linknya ini ya, link deskripsi. Nah, deskripsi anjay. Respect ya, kayak YouTuber gak tuh? Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Bistanter. Sampai jumpa di video selanjutnya, assalamualaikum.